Salam sejahtera bagi saudara yang akan mengikuti ibadah ini. Apa kabarnya? Saya percaya saudara sedang berada dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita. Dan sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman saudara. Hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Januari, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dan menyaksikan program pembelajaran Alkitab, program pengajaran Alkitab, Hard Sayings of Jesus, atau ucapan-ucapan Yesus yang sulit, di channel YouTube GMS Surabaya. Dan pada edisi pertama kali ini, kita akan membahas beberapa ucapan Yesus yang sulit, antara lain adalah hari Sabat untuk manusia dan garam yang tidak asin. Pastikan Anda mengikutinya dan kita semakin bertumbuh mengenal juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan akan diadakan Elevate Together untuk connect group wilayah penggembalaan Surabaya Pusat, M, Timur, dan Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom, atau saudara bisa menyaksikan lewat live streaming GMS Surabaya. Pastikan kalau saudara tergabung di Connect Group, pastikan saudara sungguh-sungguh datang dan kita menerima tuntunan untuk sepanjang tahun 2021. Mari ajak keluarga dan orang yang terkasih untuk menikmati hadirat Tuhan dalam doa pagi God's Favors in Marketplace pada Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 6 pagi. Saudara bisa mendapatkan meeting ID-nya dan passwordnya di CGL saudara. Dan mari datang di hadirat Tuhan, kita bawa persembahan kita bawa semua pergumulan kita, dan kita akan menerima jawaban doa kita tepat pada waktunya. Mari kita datang ke Tuhan dan kita menghampiri Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami sudah siap untuk beribadah kepada-Mu. Sudah satu minggu kami lewati hari-hari kami. Ini waktunya kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menanti-nantikan-Mu, mengharapkan-Mu, dan mengasihi-Mu dengan segenap apa yang kami punya. Mengasihi-Mu dengan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, kekuatan kami, karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita akan menyembah Dia dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita. Haleluya. Firman yang jadi manusia, bawa pengharapan.
Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan. Gunung-gunung keharilannya datang.
firman-Mu terangi jalanku. Karena Tuhan Allah, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Karena Tuhan Allah, yang perkasa. Mari semua silakan duduk kembali, kita akan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Masa depanku
Yesus Tuhan, kita mau katakan. Kau yang berkuasa. Raise your hands up, church. Apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Kami siapkan, ku serahkan hidupku. Akui kuasamu. Raja selamanya.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat-Mu. Terima kasih bersyukur kami mengenal satu-satunya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Kami tidak tahu hidup kami apa jadinya kalau Engkau enggak datang dan menjamah kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami jadi umat-Mu, kami jadi gereja-Mu. Dan sekarang Tuhan, di tengah semua hal yang buruk, kecelakaan, pandemi yang dialami oleh dunia kami Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Di masa ini, di tahun ini kami berdoa sungguh-sungguh, mari bangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini. Sebab dunia ini sudah tua Tuhan, sebab dunia ini sudah kacau Tuhan. Sebab dunia sudah menanti-nantikan gereja-Mu dibangkitkan dan menjadi jawaban untuk mereka ya Tuhan. Sebuah terang yang sangat-sangat terang ya Tuhan, sebuah terang yang tidak mampu disangka lagi. Akan nampak, akan muncul, akan terbit. Supaya seluruh dunia tahu bahwa ada pengharapan di dalam gereja. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ada terang Kristus di dalam gereja-Mu ya Tuhan. New awakening, kebangunan yang baru. Buat ya Tuhan, kebangkitan yang baru di tengah-tengah kami gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Gelombang yang baru, kegerakan yang baru akan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang akan mengalami Kristus. Setiap orang akan mengalami kehidupan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kehidupan yang sejati. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan gereja-Mu. New awakening, kebangunan yang baru di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga untuk pandemi yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami minta sungguh-sungguh Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan, Kau memberkati setiap rencana pemerintahan kami yang akan melakukan vaksin. Kami berdoa sungguh-sungguh biar setiap rencana yang dibuat akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan perubahan yang positif, ya Tuhan. Dan kami akan keluar dari masa pandemi ini dengan secepatnya, sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap umat-Mu, pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka sedang kerjakan, apapun yang sedang mereka rencanakan, kami berdoa buat pekerjaan mereka berhasil. Dan kalau ada umat-Mu yang masa-masa ini kehilangan pekerjaan mereka, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan, biar mereka melakukan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sakit. Tuhan, kami berdoa saat ini juga, biar setiap orang yang sakit, umat-Mu yang sakit yang mengikuti ibadah ini, saat ini juga mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah utuh, jadilah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau memberi persembahan kami, Tuhan, untuk misi, untuk diakonia, biar yang kami beri akan mendatangkan perlebaran kerajaan-Mu. Banyak orang akan hidupnya diberkati, hidupnya dipulihkan, hidupnya dipelihara, dan nama Yesus yang dimuliakan. Kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai tanda bahwa kami mengasihi-Mu. Uang bukanlah Allah kami, Engkau adalah satu-satunya Allah kami. Engkau adalah satu-satunya sumber kami. Kami mau memberi yang terbaik, bukan karena kami mampu, tapi karena kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberi. Setia.
memuji kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake. Oh, your presence. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat hadirat-Mu di tempat ini, where there is the Spirit of God, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kehidupan, di mana ada aliran Roh Kudus, di tengah-tengah dunia yang tidak dapat bernafas, kami bernafas lega. Kami bernafas damai sejahtera. Kami bernafas sukacita. Kami bernafas kelepasan. Kami bernafas damai sejahtera. Karena hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami saat ini. Terima kasih karena kami masih dapat datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih karena kami dapat menyembah Engkau dengan suara kami sendiri. Dengan tangan kami terangkat, dengan perhatian dan hati kami terfokus kepada-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu,
ada hadirat lebih tinggi dari segala hadirat. Ada kemerdekaan dan rencana yang tidak digagalkan, yang turun daripada surga. Dengan suaramu, engkau menghardik masa depan kami, sehingga masa depan itu akan digenapi sesuai dengan kehendakmu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah kepada gerejamu. Kami mendengarkan Tuhan, karena kami tidak datang untuk bertemu dengan manusia. Kami datang di dalam hadiratmu yang maha kudus. Berbicaralah pada kami. Kami aman dalam hadiratmu. Kami tersanjung, terhormat, dapat berkumpul dengan engkau. Karena engkau segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang setuju dan percaya berkata, amin. Amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Silakan duduk saudara. Hari ini saya membawa kabar baik dari Tuhan. Amin. Siapa yang ingin dengar kabar baik dari Tuhan? Lambaikan tangan Anda. Yes, saya juga. Saya sangat excited karena selama mempersiapkan firman ini, selama mencari wajah Tuhan, saya berdoa bahwa kabar baik, firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua, amin. Yang mempersiapkan selalu kena duluan. Setelah itu yang mempersiapkan membagi-bagikan kepada yang menerimanya. Hari ini Tuhan akan membawa pesan dari hatinya. Untuk hidup Anda dan untuk gereja kita di tahun 2021. So, are you ready? Jika Anda ready, lambaikan tangan sekali lagi. Oke, mari kita berdiri, kita akan membaca dari firman Tuhan bersama-sama. Saya tahu selama ini kita work from home, work from office. Kapan terakhir kita berdiri membaca firman Tuhan dalam hadiratnya? Mari kita berdiri, karena saat kita berdiri, kita mengambil satu sikap menyambut. Kita mengambil satu sikap menghormati, kita mengambil satu sikap berkata, Tuhan aku siap apapun yang kau ingin katakan dan lakukan melalui firman ini. Siap saudara? Yesaya pasal 43. Pasal 43 ayat 18 sampai 21. Anda yang di rumah saya juga persilakan untuk berdiri. Mari kita membaca bersama dengan suara yang lantang dan penuh dengan iman. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat apa? Air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan. Silakan duduk saudara. Hari ini izinkan saya menyampaikan visi tahun 2021 atas gereja Mawar Sharon Surabaya dan artinya atas hidup Anda dengan saya semuanya, setiap kita yang digembalakan, yang tertanam dan bertumbuh di dalam gereja Mawar Sharon Surabaya, yang Tuhan telah taruh di dalam hati gembala kita, yang saya percaya datang daripada hati Allah Bapa. Tema visi tahun ini adalah, dan ini bukan hanya visi, tapi ini adalah komitmen dari Tuhan dan rencana dari Tuhan. Dan apa yang Dia ancang-ancang akan melakukan di dalam hidup kita. Dan janjikan itu. Tuhan akan membuat suatu new awakening. Satu kebangunan yang baru di dalam hidup Anda dan di dalam gereja ini. Gereja Mawar Sharon Surabaya di tahun 2021. 2021 adalah tahun di mana Tuhan akan bangkitkan gerejanya dan membangkitkan hidup setiap Anda dengan saya. A new awakening. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Dan saat firman ini, saat komitmen Tuhan ini disampaikan kira-kira bulan Agustus tahun lalu, dari hasil pergumulan doa, puasa, dan mencari wajah Tuhan untuk gerejanya di tahun yang akan datang. Hati kami semuanya bergetar, karena kami tahu tidak kebetulan Tuhan memimpin kita lewati tahun 2020,
tahun pemurnian dan pertumbuhan yang tidak kelihatan ke atas, tapi pertumbuhan yang mendalam, yang ke bawah dan dimurnikan. Karena tahun ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Tahun ini kita akan banyak melihat. Tahun ini kita akan banyak mengalami. Tahun ini kita akan banyak mendapatkan apa yang Tuhan pimpin kita. Oleh karena itu sebagai gereja, Gereja Mawar Sharon Surabaya, kita telah menyiapkan gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan di gereja ini telah menyiapkan satu rencana, suatu tujuan penggembalaan dan pelayanan di tahun 2021. Dari bulan Januari sampai bulan Maret, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memperkuat setiap sendi, otot, fondasi, dan kekuatan Anda untuk berdiri dan bergerak maju dalam hidup Anda, memperbaharui satu fondasi hidup, sehingga Anda mempunyai kesaksian-kesaksian baru yang sangat-sangat kuat di dalam Tuhan. Dan itu yang kita akan lakukan bersama-sama dari Januari sampai Maret, dari bulan April sampai bulan Mei. Kita akan melihat komunitas, relationship, gereja Tuhan yang diperbaharui, hubungan-hubungan yang diperbaharui, kelompok-kelompok connect group dan kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa yang akan muncul daripada satu komunitas yang kuat, yang dibangun atas dasar hubungan yang lancar, tidak ada pembatas dari surga ke bumi dan dari bumi gerejanya kepada setiap orang di dalam dunia ini. Juni sampai Agustus kita akan mengalami bulan-bulan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita. Sungai-sungai dan jalan-jalan yang baru, dan kita akan melihat jemaat dibangkitkan, jemaat dibukakan jalan untuk melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan. Bukan hanya yang telah lewat, tapi akan berjalan ke depan. Karena saya percaya 2021 Tuhan baru akan mulai. Amen. He is just starting. September sampai Oktober adalah bulan-bulan di mana kita akan masuk dalam satu pengalaman begitu sensitif dan begitu intim untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Dan dalam bulan-bulan itu setiap daripada jemaat Tuhan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan penyembahan. Dari mulut kita akan keluar nyanyian-nyanyian baru. Seperti Daud bermazmur di tengah-tengah keadaannya. Jemaat gereja ini setiap Anda akan penuh mazmur daripada Tuhan. Dan penuh dengan amsal daripada Tuhan. Hikmat-hikmat akan mengalir dalam hidup Anda. Dan menuju November dan Desember 2021. Tuhan akan perbaharui lagi semuanya. Kita akan masuk pada musim yang Tuhan sudah nanti-nantikan, Tuhan sudah persiapkan dari 2020, suatu musim yang baru, yang dipenuhi dengan impian dan mimpi-mimpi yang baru, tapi bukan hanya sekedar mimpi di siang bolong, karena janji-janji yang baru Tuhan akan berikan, karena dia telah genapi 2021. Beri tepuk tangan pada Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan ingin lakukan dari secara korporat, secara tubuh Kristus, tapi secara pribadi. Di tahun 2020, Tuhan ingin melakukan dan membuat sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Karena intisari, the core of a church is God's people. Fundamental, fondasi, bagian yang paling penting, bagian paling mendasar dari gereja, tubuh Kristus adalah Anda dengan saya. Setiap Anda adalah bagian terpenting. Oleh karena itu Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Bagaimana Tuhan akan mengerjakannya? Saya excited. Karena saya percaya firman ini adalah seperti roadmap. Dan firman ini adalah seperti peta janji Tuhan. Dan firman ini juga seperti petunjuk Tuhan. Dan firman ini juga adalah seperti clue dari Tuhan, apa yang dia akan izinkan kita alami bersama-sama dengan dia. Tapi yang pertama adalah bagaimana Tuhan akan mengerjakannya dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan dapat membuat hidup kita mengalami new awakening itu, kebangunan yang baru itu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita buka di ayat 18, kita kembali ke ayat 18. Dan ini firman Tuhan, firman-Nya. Ini clue yang pertama, bagaimana Tuhan akan melakukannya dalam hidup kita. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Kata mengingat adalah sesuatu
kata atau satu tindakan yang sangat logis. Karena saat kita mengingat, kita memakai segala memori kita yang tersimpan di dalam otak kita untuk mengingat, dan dengan memori itu semua setiap daripada kita memiliki asumsi. Siapa yang masih ingat jika makan banyak, jika kebanyakan makan sambal pasti akan kepedesan. Oleh karena itu yang sakit mah akan selalu berkata, "Eh, saya enggak bisa makan banyak sambal karena saya ingat tiap kali saya makan sambal yang banyak saya kepedesan. Hari-hari ini saya menderita karena saya mempunyai satu logika baru. Jika minum terlalu banyak kopi, saya akan sakit mah." Dan karena saya adalah penggemar kopi, jadi ini adalah bukan sesuatu yang menyenangkan buat saya. Tapi setiap kali saya mengingat hal itu akan mempengaruhi tindakan saya. Mengingat adalah satu tindakan yang memakai logika dan melepaskan asumsi-asumsi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Dengan kata lain, Anda tidak akan dapat melihat masa depan yang Tuhan akan beri, hal-hal baru yang Tuhan akan kerjakan, jika Anda tidak mau melepaskan masa lalu. Ada hal-hal yang kita harus unlearn. Hidup kita bukan hanya dipenuhi dengan belajar, tapi hidup kita juga, sebagian daripada hidup kita adalah belajar dengan cara belajar melupakan. There are things that we need to learn, and there are things we need to unlearn. Ada hal yang kita harus belajar, dan ada hal yang harus kita belajar untuk tidak belajar itu lagi. Amin. Karena memakai pengalaman masa lalu untuk menjadi ukuran masa depan sangat berpotensi merintangi pekerjaan Tuhan. Saya tidak berkata lupakan pengalaman berharga, tapi saya ingin berkata kepada Anda, berhikmatlah dalam hal-hal, asumsi-asumsi yang Anda pernah alami atau pernah punyai dalam hidup Anda tentang masa lampau. Jangan izinkan kegagalan Anda di masa lampau untuk mencuri masa depan Anda. Tapi sebaliknya, jangan izinkan juga kesuksesan Anda. Nah, ini yang lebih sulit. Ini yang harus unlearn. Kesuksesan Anda dapat menjadi penjara mengalami Tuhan di masa yang akan datang. Hari ini kita melihat betapa seorang yang begitu berkuasa dengan begitu, apa ya dalam bahasa Inggrisnya, desperate, berusaha untuk memegang kekuasaan yang sebenarnya sudah sebentar lagi tidak milik dia dengan menghalalkan begitu banyak cara. Sehingga dia sebenarnya mempunyai masa depan yang baru dari Tuhan, tidak dapat mengalaminya karena dia berusaha mempertahankan kesuksesannya dari masa lampau. Tuhan tidak ingin Anda mengalami itu karena pesimis mempunyai dua wajah. Satu, wajah yang tidak punya pengharapan ke depan karena menganggap masa lampau sudah terlalu baik. Dan satu lagi, wajah yang tidak berani melihat ke depan karena menganggap tidak mempunyai hari depan. Tuhan ingin kita unlearn. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita berhenti berlogika, membuat asumsi yang sebenarnya tidak selalu harus tepat tentang masa depan kita. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan perhatikan hal-hal purbakala. Saudara, perhatikan dan mengingat adalah sesuatu yang berbeda. Karena hal yang kita perhatikan adalah biasanya hal yang kita sukai, hal yang menyentuh kita dalam hati kita. Kadang-kadang tidak masuk akal hal-hal yang kita perhatikan, amin. Kita memperhatikan hal yang tidak masuk akal, mengapa? Karena hal yang tidak masuk akal itu adalah hal-hal yang dekat dengan hati kita. Yang orang lain gak mengerti. Sebagian daripada kita suka warna merah. Kita selalu memperhatikan warna merah. Orang lain belum tentu mengerti, karena orang lain kemungkinan suka warna kuning. Ada yang kalau beli mobil harus warna putih semuanya. Penggemar mobil hitam berkata, kenapa kamu beli warna putih? Karena cepat, mobil putih cepat kotor. Tapi menurut dia mobil putih yang susah kotor. Pernahkah Anda sadari kemanapun Anda pergi, Anda akan melihat apa yang Anda selalu perhatikan. Dan Anda tidak akan melihat apa yang Anda tidak perhatikan.
banyak daripada kita terlalu memperhatikan secara emosional hal-hal purbakala. Kita rentan jatuh secara emosi oleh karena pengalaman-pengalaman kita dari masa lampau. Dan Tuhan ingin hari ini, bagaimana Tuhan ingin membuka pintu supaya kita dapat mengalami hal yang baru. Tuhan mengundang Anda hari ini di dalam hadiratnya, dalam kuasanya yang ajaib hari ini, saat ini, untuk meninggalkan kekecewaan Anda, untuk meninggalkan penyesalan Anda, untuk meninggalkan ketakutan Anda akan kegagalan masa lampau. Kekuatan emosi yang begitu meluap-luap secara negatif itu di kaki Kristus. Karena Dia akan memenuhinya dengan kasih. Dia akan memperbaharui emosimu menjadi emosi yang penuh dengan kasih. Ada amin tempat ini. Arti hidup kita, harga hidup kita tidak semata-mata diukur oleh prestasi kita di masa lampau, tapi diukur oleh apa yang Tuhan ingin lakukan dari masa lampau sampai ke hari yang akan datang. Amin. Kemudian di ayat 19a, Tuhan berkata seperti ini, bukan hanya melupakan, bukan hanya unlearning, tapi Tuhan juga berkata di ayat 19a, bagaimana Dia bekerja. Lihat, Dia berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Di dalam bahasa awam kita sehari-hari, seakan-akan Tuhan berkata seperti ini. Ayat 19a itu, jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus kepada Tuhan. Perhatikanlah dan jangan hanya melihat. Amin. Gagal fokus tidak berarti tidak melihat, saudara. Saya dapat melihat wajah Anda semuanya hari ini. Tapi karena Anda saking jauhnya, saya tidak dapat fokus sama setiap wajah secara detail. Saya melihat, tapi saya tidak fokus. Apalagi kalau nggak pakai kacamata. Saya melihat Anda, tapi saya nggak bisa fokus, buram semuanya. Banyak daripada kita yang hidup dan berjalan bersama Tuhan, melihat tapi gagal fokus. Dan karena kita gagal fokus, kita tidak mengerti. Dan karena kita tidak mengerti, kita gagal bertindak. Dan karena kita tidak mengerti, kita tidak dapat menerima apa yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Karena kita tidak mengerti. Tuhan sudah taruh di tangan kita pun, kita masih bertanya, apa ini? Untuk apa ini? I don't understand, what is this? Oleh karena itu hari ini Tuhan berkata, lihat, bukan hanya lihat, tapi belumkah kamu mengetahuinya? Kamu sudah lihat, tapi kamu belum fokus. Kamu sudah lihat, tapi kamu belum mengerti. Tahun ini, satu doa saya dan saya berdoa juga menjadi doa Anda tahun ini, supaya kita lebih mengerti. Tahun ini saya lebih memilih, saudara, saya memilih daripada takut akan hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang kemungkinan mengancam, hal-hal yang membawa kekhawatiran. Saya memilih tahun ini untuk menaruh harapan saya kepada apa yang saya tahu pasti dapat dipercaya. Karena kemungkinan kejadian hal-hal yang ditakutkan juga tidak dapat diprediksi. Amin. Berita ini fresh. Apa yang terjadi kemarin yang begitu sedih di perairan Jakarta dengan penerbangan yang saat ini hilang. Dan saya mendengar di radio, sang penyiar berkata, tapi jangan panik, katanya. Mengapa jangan panik? Karena kemungkinan kecelakaan udara selalu lebih kecil daripada kemungkinan kecelakaan darat. Apapun kemungkinannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kemungkinan itu tidak dapat diprediksi. Amin.
Jika ada sesuatu yang kita dapat pelajari di 2020, hal-hal yang tidak dapat kita prediksi ternyata terjadi. Hal-hal yang di luar kemungkinan juga mungkin terjadi dan ternyata terjadi. Oleh karena itu hari ini saya mengambil keputusan dan saya menantang Anda mengambil keputusan bersama Tuhan. Tuhan berkata, lihatlah, belumkah kau mengetahuinya bahwa aku in charge, I am in control. Beri tepuk tangan pada Tuhan jika Anda aminkan ini. Aku memutuskan untuk percaya kepada siapa yang dapat dipercaya. Dia adalah sumber dari segala pemberian yang baik. Setiap anugerahnya sempurna. Bapa yang terang, tidak ada perubahan di dalam dia. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia sungguh dapat diandalkan. Semua yang dia rencanakan tidak akan gagal bagi orang yang percaya kepada dia. Dan itulah 2021 yang saya lihat di dalam dia. Dan dengan itu pengharapanku akan menjadi kuat. Pengharapanmu akan menjadi kuat. Imanku akan menjadi kuat. Imanmu akan menjadi kuat. Kasih di dalam Tuhan, dalam hidupku akan bertambah. Karena aku tidak mengisi hatiku dengan kekosongan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Aku mengisi hatiku dengan kasih Tuhan. Sehingga kita mempunyai fondasi yang berdiri dengan kuat di dalam Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Dan di tahun 2021, saudara, Tuhan tidak ingin hanya memelihara kita. Tuhan tidak ingin hanya melindungi kita. Tapi satu hal yang saya tangkap saat Tuhan berkata, there will be a new awakening of my new things, the things that I will do. Akan terjadi kebangkitan daripada hal-hal baru yang aku akan lakukan. Tuhan bukan hanya ingin menjaga kita. Tuhan tidak ingin hanya melindungi kita. Tapi Tuhan ingin membuat kita bangkit dan bertumbuh dan berkembang dan melangkah maju. Amin. Ada amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. Tuhan mengajak Anda hari ini melalui firman-Nya. That's why I said firman ini. Firman yang Tuhan berikan sebagai visi yang dari hati Tuhan begitu powerful. Karena ini adalah roadmap kita, roadmap iman kita dan roadmap hidup kita, roadmap pengalaman kita dan senjata kita, pedang bermata dua kita yang dapat mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, tantangan yang akan datang. Tuhan mengajak kita hari ini untuk melihat janji-janji-Nya bagi hidup kita. Anda sudah siap untuk melihat janji-janji Tuhan? Mari kita lihat janji Tuhan. Kembali kepada ayat 19 bagian A itu. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Ternyata tidak terlalu baru. Sebab yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru itu saat ini sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sesuatu yang sekarang sudah tumbuh. Tidak hari ini 1 Januari bertumbuh. Tapi Tuhan sudah izinkan bertumbuh di dalam tahun pemurnian dan di dalam tahun pertumbuhan. Tuhan tidak pernah membuat satu perencanaan yang putus mata rantainya. Mata rantai perencanaan Tuhan bagi gereja-Nya dan kehidupan kita is holistic, berkesinambungan, lanjut berlanjut. Mata rantai visi dan pimpinan Tuhan tidak tergantung dengan emosi dari hamba Tuhannya. Atau hamba Tuhannya lagi pengen khotbah apa. Mata rantai pimpinan daripada Tuhan datang dari hati Tuhan sendiri. Sesuatu yang sekarang sudah tumbuh, artinya sudah ada. Apa yang Tuhan telah izinkan bertumbuh dalam hidup kita di tahun 2020. Setiap hal yang telah kita mulai kecil-kecilan, setiap hal yang telah kita rintis dari tahun yang lalu. Setiap hal-hal, setiap pelayanan, setiap sumber daya, setiap pengorbanan, setiap doa. Setiap jemaat yang Tuhan utus tertanam di gereja ini. Setiap hal-hal itu adalah seperti tunas-tunas kecil. Yang saat ini Tuhan telah tumbuhkan dari tahun lalu. Saya sangat bangga dengan setiap jemaat dari gereja Mawar Sharon Surabaya. Karena saya melihat dari tahun 2020 sampai hari ini, iman Anda bukan tambah kecil, tapi iman Anda bertambah lama, bertambah kuat, dan bertambah besar.
pengenalan Anda kepada Tuhan bukan mulai hanya bergantung pada satu dua orang manusia, tapi Anda mulai mengenal Tuhan dengan begitu dalam dan begitu pribadi. Kasih Anda kepada Tuhan dan kepada satu dengan yang lain tidak lagi dikomando oleh program gereja, tapi kasih Anda kepada Tuhan mengalir dari hati Anda yang paling dalam. Dan kasih itu, benih itu, setiap hal yang Tuhan telah taruh dalam hidup Anda, Tuhan akan buat di tahun 2021 bertumbuh jauh lebih besar lagi. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Tuhan akan memakai Anda untuk melakukan hal-hal yang baru di tahun ini. Saya percaya di tahun 2021, gereja kita, Gereja Mawar Sharon Surabaya, setiap hidup Anda akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi siapa Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan Anda. Karena rencananya, polanya, nilainya, kuasanya, hatinya ada di dalam hidup Anda. Sekarang sudah bertumbuh, amin. Sekarang sudah bertumbuh. Bertumbuh. Karena Anda ditumbuhkan oleh Tuhan. Kemudian di ayat 19b, Tuhan belum berhenti membuat satu komitmen dan janji bagi Anda. Tuhan berkata, ya. Ya itu artinya amin. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, padang belantara adalah satu tempat yang gersang. Tempat yang tidak menghasilkan buah. Saya berusaha mencari gambaran padang belantara dan ini yang saya temukan. Mungkin bisa ditampilkan padang belantaranya. Padang belantara adalah satu tempat yang walaupun luas, tapi tidak dapat menghasilkan. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan padang belantara adalah waste land. Land, tapi wasted. Tanah yang sia-sia. Tanah yang percuma, tanah yang tidak menghasilkan. Tempat yang seharusnya kita tidak perlu berlama-lama di situ. Dalam foto ini, ada satu orang camping di situ. Saya yakin jika orang itu camping lebih daripada 3 hari, dia pasti akan meninggal dunia, karena ini padang belantara, tidak ada apapun semuanya di situ. Tuhan tidak ingin kita tinggal berlama-lama di padang belantara. Tuhan tidak ingin kita untuk sengaja tinggal permanen di padang belantara. Padang belantara adalah tempat yang tidak aman. Tempat yang penuh kesulitan, penuh bahaya dan penderitaan. Dan itu bukan bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupanmu. Sama seperti Israel, karena kitab Yesaya ini, nubuatan dari Yesaya ini pertama kali disampaikan kepada orang Israel, karena mereka akan menghadapi pembuangan di Babilon yang seperti adalah padang belantara. Dan sama seperti kita hari ini yang seakan-akan berada di padang belantara dalam segala bentuk keadaan kita. Tuhan berkata, Dia akan membawa satu perubahan yang baru di tahun 2021. Ada amin. Masa padang belantara Anda akan segera berakhir karena Tuhan sedang membawa perubahan yang baru. Tuhan akan melakukan hal yang baru dalam kehidupanmu. Hal yang baru, jalan di padang gurun. Amin. Jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun adalah peluang yang Tuhan berikan untuk meninggalkan apa saja yang sudah tidak layak menjadi bagian kehidupan Anda saat ini. Jalan di padang gurun adalah kesempatan dan peluang dan terobosan dan sarana yang Tuhan memberikan kepada Anda untuk mengambil langkah maju, bukan untuk mengambil langkah mundur. Jalan di padang gurun adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat itu. Membuat mustahil menjadi tidak mustahil. Membuat yang tidak dapat terjadi menjadi sangat-sangat dapat terjadi. Membuat apa yang engkau tidak pernah pikirkan, itulah yang Dia berikan kepada engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan akan membuat Anda mampu untuk melakukan apa yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Selama ini mungkin Anda mengarungi padang gurun itu seperti seseorang yang tertatih-tatih berjalan karena setiap batu Anda harus panjat. Tapi Tuhan membuat jalan.
sehingga Anda tidak perlu memanjat batu. Anda dapat berjalan di jalan yang datar, walaupun masih lewat padang gurun, Anda akan melewatinya dengan langkah yang tegap bersama dengan Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat 37 berkata seperti ini. Ini adalah janji Tuhan yang kedua. Pada hari akhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus yang berkata ini. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Garis bawahi ini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Hari-hari ini, banyak daripada kita, banyak orang-orang, banyak Anda semuanya, saya pun tidak terkecuali, mengalami hari-hari di mana kita mengalami kekeringan, kita mengalami kehampaan, kita mengalami kegalauan, kita mengalami keletihan, karena dehidrasi selalu membawa keletihan. Tahukah Anda simptom dari dehidrasi? Kekurangan air, Anda mulai pusing, Anda mulai migrain, Anda mulai vertigo, Anda mulai sakit, Anda mulai kehilangan energi, Anda mulai tidak dapat melakukan apa-apa. Dan badan Anda mulai infeksi, sepsis mulai terjadi, dehidrasi. Banyak daripada kita yang hari-hari ini mengalami dehidrasi rohani. Oleh karena itu saya berdoa tahun ini, gereja ini akan bangkit dengan roh berdoa yang begitu luar biasa. Sehingga setiap jemaat kita akan selalu mengalir penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak terjadi dehidrasi rohani di tempat ini. Minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan membangun altar Tuhan di tempat ini. Bukan untuk apa-apa, tapi bukan untuk membangun rencana gereja, tapi untuk tempat di mana Tuhan mencurahkan air daripada surga, mencurahkan api daripada surga, sehingga tidak terjadi dehidrasi rohani di dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi saat Tuhan mencurahkan air daripada surga? Di mana ada jalan Tuhan? Di mana pada saat orang-orang yang ikut dan takut pada Tuhan dan taat pada Tuhan masuk dalam jalan Tuhan? Walaupun di padang gurun, di situ selalu ada air sungai kehidupan. Di mana ada jalan Tuhan, di situ ada sungai Tuhan. Di mana Anda taat berjalan bersama dengan Tuhan, Anda berjalan walaupun situasinya menjadi baru, di situ Tuhan menyiapkan air sungai kehidupan yang memberi Anda kehidupan. Sungai kehidupan itu adalah Roh Kudus, saudara, yang memenuhi hidup Anda. Roh Kudus membawa provisi dari Tuhan. Bekal yang engkau perlukan, yang hatimu perlukan. Saudara, secara materi mungkin kita ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan, ada yang berlebihan. Tapi bekal dari segala bekal yang kita butuhkan adalah bekal untuk kita yang di dalam. Karena hari-hari kita tahu seberapa banyak pun bekal duniawi yang Anda punyai, Anda lebih perlu bekal untuk memenuhi hati dan roh Anda dan jiwa Anda. Roh Kudus membawa provisi. Air sungai kehidupan itu membawa aliran air. Roh Kudus membawa restorasi. Dia memulihkan hidup yang telah terbuang, yang telah tersia-siakan oleh dosa. Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga air itu dapat mengalir. Dia memulihkan hubungan kita dengan orang lain, sehingga air yang Tuhan berikan itu dapat mengalir dan menyegarkan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Gereja ini bukan untuk menambah banyak orang ke dalam gereja dan duduk dan kita bisa bilang kita gereja yang berapa ribu orang. Tapi gereja ini adalah tentang bagaimana air hidup yang Tuhan berikan kepada kita dapat mengalir kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Supaya ada kehidupan dimanapun kita berada. Di mana ada Tuhan, di mana ada anak Tuhan, di situ ada kehidupan. Dan itulah yang Tuhan rindukan, kehidupan dan terang dan garam dari gerejanya. Amin. Dan you are His church. Your life is His testimony. And your aliveness, kehidupan Anda lah. Di situ air kehidupan itu begitu luar biasa. Air adalah salah satu komoditas yang paling berharga di dunia saat ini. Karena air bertambah lama bertambah kurang. Pernahkah Anda menghitung, Anda tahun ini bayar berapa untuk air aqua yang Anda minum?
Mungkin kita hidup di Indonesia di mana air aqua masih lebih murah. Pernahkah Anda liburan di Eropa dan Anda menghitung setiap kali Anda makan harus satu botol air itu berapa euro harganya? Dan satu hari berapa euro Anda keluarkan untuk air dan satu minggu dan satu bulan, saudara? Apalagi jika Anda berada di tempat yang kering. Amin, saya ngelantur. Dan air membawa resurrection. Air kehidupan membawa kebangkitan. Tuhan ingin membuat apa yang sudah mati, apa yang kelihatan tidak kelihatan, apa yang sudah Anda lepaskan, Anda anggap sia-sia, Anda anggap tidak akan ada gunanya lagi, Tuhan membuatnya hidup kembali. Tuhan membuat setiap benih yang di tahun lalu Anda sudah write off. Benih-benih ilahi, apa yang Dia taruh dalam kehidupan Anda sudah anggap percuma, tidak ada gunanya, tidak akan membawa dampak pada hidupku, tidak akan menjadi berkat. Tuhan akan hidupkan semuanya itu. Hari ini Tuhan bertanya kepada Anda, apa yang Dia ingin, apa yang Anda inginkan untuk Dia pulihkan dalam hidupmu? This is the day. Saat kita memulai melangkah dalam visi tahun yang akan datang, a new awakening. Tuhan ingin awaken, Tuhan ingin bangunkan. Air kehidupan itu akan membangunkan kembali apa yang telah hilang, apa yang telah hanyut dengan kekecewaan, apa yang Anda anggap telah no hope, apa yang Anda anggap telah sudah aku nyerah aja. Tuhan ingin kembalikan waktu-waktu terbuang Anda, sehingga waktu yang akan datang Anda akan jauh lebih berarti daripada segala waktu yang Anda pernah lewati. Tuhan akan memberi peluang-peluang baru kepada Anda. Dan akhirnya, Tuhan bukan hanya memberikan janjinya, tapi Tuhan juga memberi kita petunjuk, dan saya akan akhiri dengan petunjuk ini. Petunjuk bagaimana kita dapat meresponi dengan benar kebangunan baru yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita. Tuhan berkata, mengingatkan kita, jangan lupa, saat engkau fokus kepada aku, engkau tidak fokus kepada aku sebagai seseorang yang tidak mempunyai standing, tidak mempunyai posisi yang layak untuk menerima. Tuhan mengingatkan engkau adalah orang-orang yang Dia kasihi. Oleh karena itu, lihatlah diri Anda seperti bagaimana Tuhan melihat engkau. Lihatlah dan jangan remehkan setiap hal-hal baik yang Tuhan telah taruh dalam diri Anda. Jangan sepelekan apapun potensi yang Tuhan berikan. Jangan tidak bersyukur akan seberapa kecilnya pun berkat yang Tuhan berikan. Jangan juga sepelekan tugas yang Tuhan berikan kepada engkau. Tuhan juga berkata, lihatlah setiap hal yang Anda lakukan dari sudut pandang Tuhan. Apakah Anda seorang ibu rumah tangga? Apakah Anda seorang pengusaha? Apakah Anda seorang lawyer? Apakah Anda seorang teacher? Apakah Anda seorang dokter? Apakah Anda seorang manager? Apakah Anda seorang pegawai? Apakah Anda seorang karyawan? Apapun yang Anda lakukan, selalu lihat itu dari sudut pandang Tuhan. Karena ketahuilah, Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru. Tahukah Anda dunia kita sedang berubah? 2 tahun lagi, Anda akan mulai melihat banyak mobil di jalan, tidak pakai bensin lagi. Anda mau beli mobil bensin pun kemungkinan ke depan sudah sangat sulit. Tahun-tahun yang akan datang, Anda mau bayar pakai cash, tidak ada cash. Karena semuanya sudah memakai e-cash. Dunia kita sedang mengalami perubahan. Dan Tuhan ada di tengah-tengah perubahan itu. Oleh karena itu, mari kita mulai melihat apa yang pun yang kita lakukan dari sudut pandang Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan perubahan yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan tidak menjadikan engkau ekor, Tuhan ingin menjadikan engkau kepala berjalan di depan. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. Dan punyalah ekspektasi, saudara, bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baru dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Mari kita bangun lagi ekspektasi itu. Di mana ada jalan-jalan Tuhan, di mana ada orang yang ikut jalan Tuhan, di situ ada aliran air Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada mujizat dan terobosan daripada Tuhan. Ada amin tempat ini. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Come on, He is worthy to be praised. Saya percaya inilah yang Tuhan ingin lakukan. Oleh karena itu hari ini Tuhan berbicara kepada Anda. Di tahun 2021, Gereja Mawar Sharon, Surabaya, dan setiap daripada dan kepada hidup saya. Sama seperti Dia berbicara pada Israel dan Yehuda tentang masa depan mereka.
Tuhan akan bangkitkan banyak benih-benih yang sudah tertidur dalam hidupmu. Tuhan akan membuat jalan-jalan baru di tempat di mana padang-padang belantara yang Anda sedang hadapi. Tuhan akan menyediakan air hidup itu, sehingga Anda tidak perlu berhenti berjalan maju. Dan sehingga Anda dipuaskan, sehingga Anda pada akhirnya masuk tanah perjanjian yang Dia sudah siapkan bagi Anda. Dan saya ingin akhiri firman ini. Di ayat 21, Tuhan mempunyai tujuan. Tujuan akhir yang luar biasa daripada Tuhan bagi Anda dan bagi gerejanya adalah ini. Sehingga umatku, umat yang ku bentuk, umat yang aku emongi, umat-umat yang aku jaga, umat yang aku kasihi, umat yang aku latih, umat yang aku jaga, umat yang aku hargai, akan memberitakan kemasyuranku. Akan banyak kemasyuran Tuhan di dalam kehidupanmu, jemaat. Akan banyak kemasyuran Tuhan. Oleh karena itu hari ini, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Nabi Yesaya menjadi penyambung suara Tuhan kepada Israel dan Yehuda. Mari kita berdiri bersama. Ini adalah respon kita kepada Dia. Tuhan berkata melalui Yesaya kepada Israel dan Yehuda, engkau harus memilih jalan atau padang gurun. Engkau harus memilih sungai atau belantara. Dan hari ini Anda punya pilihan. Hari ini Tuhan mengundang Anda, menawarkan pilihan yang sama. Bagaimana Anda mau melihat hidup Anda di tahun 2021? Banyak anak-anak Tuhan yang melihat Tuhan, tapi tidak fokus pada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, tapi tidak beriman kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengamini Tuhan, tapi tidak menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengaku milik Tuhan, tapi tidak mau mengalami yang baru dengan Tuhan. Come on. Hari ini kita akan punya ekspektasi. Tuhan akan lakukan hal-hal baru yang luar biasa di antara kita, di dalam hidup Anda. Jangan engkau kecilkan imanmu. Bahkan iman adalah sesuatu yang engkau harus hambur-hamburkan. Hamburkanlah imanmu hari ini kepada Tuhan. Jangan pelit iman kepada Tuhan. Jangan pelit iman kepada Tuhan. Hamburkanlah segenap kekuatanmu untuk beriman, segenap pengharapan yang kau dapat ambil. Sebesar biji sesawi pun cukup. Karena iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, saudara. Hamburkan iman itu. Jangan simpan iman itu. Jangan sembunyikan iman itu. Berkata, Tuhan, aku siap. Aku memilih 2021. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Engkau akan melakukan hal-hal yang baru di dalam hidupku. Engkau akan melakukan hal-hal yang baru di dalam gerejaku. Aku siap Tuhan. Aku bejana-Mu. Bentuklah aku. Aku mengikut-Mu. Aku adalah domba. Engkaulah gembala. Engkaulah pimpin aku. Akulah sungainya. Engkaulah airnya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, bawa hidup Anda. He wants to do something new to you, but you must give your life. You must decide. Engkau harus putuskan untuk percaya kepada Dia. Let's worship Him. Karena ada kebangkitan yang katakan ini dengan iman. Oh yes. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada, oh Lord. Karena ada mari berseru. Karena ada kebangkitan
kita nyanyikan lagi sebagai doa kita. Lihat kehidupanmu. Beban kita yang besar. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Aku percaya Tuhan. Saya digerakkan Tuhan bagi Anda yang mendengar firman ini dan berkata, yes God, it's time. Ini waktunya. Aku ingin mengalami kebangunan baru itu. Aku ingin mengalami kebangkitan yang baru itu. Aku ingin mengalami hal-hal yang baru yang Kau berikan dalam hidupku. Aku tidak ingin tinggal di padang gurun ini. Aku tidak ingin tinggal dalam padang gurun kehidupanku yang memenjarakan aku. Yang selama ini menyiksa aku. Aku ingin mengalir, aku ingin berenang, aku ingin tenggelam dalam sungai air kehidupan itu. Perbaharui aku. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Holy Spirit will minister to you now. Roh Kudus akan melayani Anda saat ini. Oh, thank you Holy Spirit. Gerejamu disegarkan saat ini. Kehidupan gerejamu disegarkan, anak-anakmu dikuatkan. Kebangkitan yang baru, segala kegelapan sirna di dalam nama Yesus. Segala ketakutan hancur. Engkau bebas dari penjaramu. Engkau bebas daripada nightmare-mu. Engkau bebas daripada hal-hal yang membuat engkau terjaga di tengah malam dan engkau tidak bisa tidur. Engkau terbebas dari kekhawatiranmu. Engkau terbebas dari kekecewaanmu. Engkau terbebas dari ketakutanmu. Dia punya rencana bagimu. Engkau aman bersama dengan Dia. Dia akan memakai kehidupanmu. You are not a failure. Engkau bukanlah seseorang yang gagal. Engkau bukanlah seseorang yang tidak berharga. Engkau begitu dikasihi Tuhan. Ada rencana yang baru. Dia memberikan engkau nama yang baru. Dia memberikan engkau masa depan yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja dengan indah. Dan kami satukan hati kami juga. Kami berdoa bagi gereja kami. Gereja Mawar Sharon Surabaya. Rumah kami. Tempat kami tertanam. Kami tahu tidak semua daripada kami ada di tempat ini. Kami tahu masih banyak di luar sana yang tidak dapat berada tempat ini. Tapi hadirat-Mu cukup. Hadirat-Mu juga bersama dengan mereka. Dan kami percaya setiap daripada mereka pun mengalami Engkau saat ini. Dan kami dapat bertemu dengan mereka lagi di tahun ini Tuhan. Kerjakanlah menurut kehendak dan your pleasure. Perkenanan-Mu. Hal-hal yang baru dalam gereja kami. Yang paling penting Tuhan, kami ingin hidup kami menjadi kesaksian bagimu. Kami ingin dipakai oleh engkau. Kami tidak ingin hidup selfish. Kami tidak ingin hidup egois. Tapi kami ingin hidup kami menjadi terang dan membawa keselamatan dan membawa air kehidupan itu
kepada setiap orang yang ada sekeliling kami. Sama seperti vaksinasi yang akan membuat bebas daripada segala pandemi ini. Hidup kami adalah vaksinasi melawan kerajaan gelap dimanapun kami berada. Ada vaksinasi yang membebaskan virus kerajaan gelap. Dan hidup kami adalah vaksinasi itu di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan dibangkitkan hari ini. Kehidupanmu lebih daripada pekerjaanmu. Kehidupanmu penuh dengan panggilan Tuhan dan kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan kebenaran Tuhan dan perkenanan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Engkau dipakai Tuhan. Engkau adalah seperti gembala-gembala yang akan membawa domba-domba yang hilang. Hidupmu adalah seperti air itu yang menyegarkan begitu banyak orang yang perlu minum. Engkau akan dipakai untuk memberi jalan kepada banyak orang yang hilang. Di dalam nama Yesus, gereja ini bangkit in the new awakening 2021. Tuhan genapi rencananya. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Pulanglah dengan segala kemuliaannya. Pulanglah dengan janjinya. Pulanglah dengan sukacita dalam hatimu. Hari-hari yang baru telah terbit dalam hidupmu. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Putra Yesus Kristus yang sudah menjamin semua itu, dan dalam nama Roh Kudus yang saat ini bahkan beserta dengan engkau kemanapun engkau pergi, dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai dia datang lagi. Dan engkau yang percaya berkata, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you. Firman Tuhan sudah diberitakan dan sudah berlalu, tapi Roh Kudus akan melaksanakan apa yang menjadi Bapa dan berhasil menjadi sesuai dengan titahnya. Biarlah kita memperbarui kasih kita kepada Tuhan untuk kita mengalami terobosan baru pada hari yang datang dan menyerahkan sepanjang tahun ini di dalam anugerah-Mu. Dan mari kita berdoa, Tuhan semoga kasih-Mu melimpah dalam pengetahuan benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dan saat ini terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra Roh Kudus yang selalu akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.